Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Supati, ngajar bidang studi matematika kelas 11 IPA dan IPS. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya dalam acara kegiatan belajar pada hari ini kita semua diberi kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali, waktu pertemuan pertama, kedua, dan ketiga Ibu hanya mengirimkan melalui video dan WhatsApp. Nah, sekarang kita bisa bertatap langsung dengan Ibu, tapi masih tetap melalui video. Tapi kali ini Ibu yang bertatap langsung. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan notasi sigma. Baik, kita mulai pelajaran untuk hari ini. Notasi sigma. Apa sih notasi sigma? Lambang notasi sigma seperti huruf M terbalik. Artinya huruf kapital Yunani yang artinya jumlah. Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti harus dijumlahkan. Nah, langsung aja Ibu masuk ke contoh yang pertama. Contoh pertama itu Ibu punya bilangan asli, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Itu kita anggap poin yang pertama. Bilangan ini tadi kita sebut pertama. Nah, kalian bisa lihat kalau dalam bentuk seperti ini, dalam pikiran kalian berarti ini merupakan bilangan kuadrat. Nah, kita lihat cek. Kalau 1 itu otomatis berarti 1 kuadrat. Kalau 4 berarti 2 kuadrat. Kalau 9 berarti 3 kuadrat. 16 4 kuadrat, 25 5 kuadrat, 36 6 kuadrat. Nah, dari bentuk yang pertama dan kedua sudah nyata inilah bilangan kuadrat hasil dari yang pertama. Nah, dari setiap suku yang kedua kita sebut atau ini kita katakan bilangan k kuadrat atau x kuadrat. Artinya bilangan kuadrat. Kuadrat dari ini tadi yaitu bilangannya kita lihat dari 1 2 3 4 5 6. Nah, inilah dari hasil perpangkatan yang di atas. Yang ini kita sebut daerah hasilnya. Daerah hasilnya. Kita mulai lihat dari contoh di atas kita akan menentukan notasi sigmanya. Bilangannya masih sama yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Nah, bagaimana cara untuk menunjukkan atau menuliskan bentuk sigmanya? Langkah yang pertama, kita tulis bentuk sigmanya seperti ini, seperti yang di atas tadi. Tadi ada k kuadrat ya. Atau kita lihat, kita tulis dulu bentuk k-nya di depan karena sudah melakukan bilangan kuadrat, jadi k kuadrat boleh x kuadrat. Ibu pakai huruf k. Jadi k kuadrat. Yang di bawah 1 ini kita lihat dari bilangan yang pertama. Bilangan pertama yaitu 1. Jadi K sama dengan 1. Sampai 6. 6 itu didapat dari mana? Dari banyaknya suku yang ada di bilangan yang akan kita tulis notasi sigmanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan atasnya ada 6. Terus bentuk di depannya pasti K kuadrat karena sudah kelihatan tadi, sudah kita lihat. Nah, untuk membacanya sekarang, kita lihat cara membacanya ini. Berarti jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Nah, artinya apa? Seperti ini. Berarti 1 itu disebut batas bawah. Dan 6-nya disebut batas atasnya. Nah, dengan penjumlahan ini, terus cara membacanya sudah ada. Ingat, 1 itu apa sih? Itu awal dari bilangan yang kita mau tulis, yaitu 1 batas bawah, 6-nya jumlah
berapa sukunya tadi, sudah kita hitung tadi 6, 6 di sini. Kuadrat ini sudah otomatis kita sudah ngecek yang di atas tadi, berarti nikah kuadratnya. Nah, ini jadi bilangan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sebut daerah penjumlahan. Sigma yang di atas tadi K kuadrat, sigma K kuadrat dari K sama dengan 1, batas atasnya 6. Ini tadi kita dapat 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kalau kita hitung hasilnya ini 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan 5 kuadrat 25, 36 itu kuadrat dari sama dengan 36. Nah, kita jumlahkan semua. Jumlahkan semua, 1 ditambah 4 ditambah 9 tambah 16 tambah 25 ditambah 36, hasilnya sama dengan 91. Nah, sekarang kita lihat dari ini kita bisa menentukan rumus bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu ibu dapat A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah AN dikurang 1 ditambah AN. AN nya apa? Artinya jumlahnya tak terbatas. Tak terbatas sampai berapa bilangannya, itu sama dengan sigma dari AI, I sama dengan 1, batas atasnya sampai dengan N. Jadi inilah bentuk rumus dari sigma, notasi sigma secara umumnya. Sekarang kita lihat lagi untuk contoh yang kedua. Ibu punya bilangan, tulislah notasi sigma dari nih, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15. Nah, dari 1 sampai 15 ini kira-kira ini disebut bilangan apa? Bilangan ganjil. Kita lihat bilangan ganjil ya ini ya. Nah, bilangan ganjil ini kita mau tulis bentuk notasi sigmanya. Kita langsung aja kita coba cek bilangan pertamanya, liatin. Kita lihat notasi sigmanya sudah kita tulis. Terus K-nya, oh K-nya dimulai dari 1. Jadi K sama dengan 1. Bilangan yang ini berapa jumlahnya atau berapa suku? Suku yang pertama kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 suku. Kita tulis atasnya. Nah, 2. Nah, ini untuk yang di depannya kenapa 2? Kita lihat dari selisihnya ini, selisih dari 1 dan 3 yaitu kan 2. Nah, kita lihat 2. 2K. Oh, tadi Ibu ambil langsung Ibu tulis 2K. 2K artinya 2 dikali K. Kita lihat dulu. Kalau 2K, 2 dikali K. Kita cek aja 1 dulu. 2, 2 dikalikan K-nya 1. Jadi 2 kali 1 masih 2. Berarti salah. Oh, ini apa ya? Oh, berarti harus kita kurangkan 1. Nah, ini kita kurangkan 1. Nah, kita lihat ya. 2 dikalikan 1 dikurang dari 1. Berarti kan hasilnya sama dengan 1. Nah, cocok nih, sudah. Nah, ini cocok. Jadi, penjumlahan bilangan ganjil ini tadi bentuk notasinya sama dengan ini. Ini semua sudah kita cek 1. Boleh kita cek yang bilangan suku keduanya. Misalnya kita lihat dari yang harus hasilnya 3. Berarti untuk K kita ambil dulu yang kedua K-nya 2. Tadi yang pertama kita ambil 1 toh. Sekarang kita K-nya ambil 2. Nah, kita mulai. K-nya sama dengan 2, maka rumusnya ini tadi. Jadi 2 dikalikan K. K-nya berapa? Sama dengan 2 tadi kan? Dikurang 1. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan 4. Dikurang 1, hasilnya sama dengan 3. Oh, benar kan sudah? Berarti suku yang kedua 3 sudah benar. Jadi rumus yang kita tuliskan tadi atau bentuk notasinya sudah benar. Coba kita coba satu lagi misalnya, yang mana mau dicoba?
di 5 atau 7. Kita cek misalnya ini tadi 2. Kalau yang ketiga aja sudah yang paling mudah. Berarti kan 2, K-nya kita ambil 3 ya. K-nya kita ambil 3 aja. K sama dengan 3. Maka berarti 2 dikalikan 3 dikurang 1. Maka hasilnya ini kita kalikan, ini 6 dikurang 1, hasilnya sama dengan 5. Nah, cocok, bilangan ketiga sukunya 5. Betul. Sama seperti untuk mengecek yang lain, ambil dulu K-nya bilangan berapa. Kalau tadi sudah 1, 2, dan sekarang ketiga. Nanti yang keempatnya berarti bilangannya 4. K-nya ambil 4 dan seterusnya. Ternyata betul ya. Yang ini tadi, bilangan ganjil ini tadi, kita tulis bentuk notasi sigmanya seperti ini. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu akhiri pertemuan materi notasi sigma, Ibu akan memberikan tugas pada buku paket kalian yang sudah kalian pinjam di perpustakaan, yaitu di halaman 8, latihan 1, nomor 1, 2, dan 3. Cukup 3 saja. Nah, jika ada masalah atau materi Ibu kali ini yang belum kalian pahami, bisa kalian menuliskan komentar lewat video ini. Nah, akhirnya Ibu sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.